atas cinta kasihmu. Ajarkan kami cinta sejati, berikan diri untuk santapan, menjadi bekal dalam hidupku. Sungguh agung kebaikanmu, mengajar kami mengamalkannya. Sungguh hangat kerahimanmu, merangkul kami. Syukur atas cinta kasihmu, ajarkan kami cinta sejati, berikan diri untuk santapan, menjadi bekal dalam hidupku. Sungguh agung cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus, Putra-Mu yang telah wafat dan bangkit mulia, Engkau telah membuka jalan keselamatan bagi kami. Kami mohon berilah kami keberanian
untuk mengikuti jejaknya, mencintai sesama secara tulus, kendati harus disertai dengan pengorbanan. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tiada seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah. Tuhanlah gembalaku. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, pada umumnya sebutan gembala dimengerti sebagai orang yang memberi perhatian kepada hewan yang digembalakan. Gembala mencarikan tempat berumput sehingga hewannya bisa merumput, atau mencarikan air sehingga bisa minum. Gembala yang baik adalah mengasihi domba-dombanya sampai rela mengorbankan hidupnya bagi mereka. Injil hari ini menerangkan maksud apa sebenarnya bersikap dan berbuat sebagai gembala. Dalam Injil pendek hari ini dikemukakan dua ciri khas Yesus sebagai gembala. Pertama, gembala dan domba saling mengenal. "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku." Dengan demikian ada hubungan erat antar mereka. Kedua, gembala memberikan hidupnya kepada mereka dan demi mereka. Tiada orang atau apapun lainnya bisa memisahkan mereka. Domba-domba merasa aman. Mereka adalah sasaran kasih
dan keprihatinan gembalanya, bukan sekedar sebagai hal-hal yang harus diurus dan dipelihara belaka. Tetapi gembala tak henti menjaga, melindungi, mengantar ke padang hijau dan ke sumber air. Saking cintanya dan atas dasar cintanya yang sejati, maka segala perhatian dan bahkan nyawanya dipersembahkan kepada kawanan dombanya. Sedangkan gembala palsu sering terkungkung dalam kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, apa pesan Injil hari ini kepada kita? Dalam Injil hari ini, iman kepercayaan kita diperkuat. Kita percaya akan kasih Allah Bapa kita sebagai gembala agung, seperti terbukti dalam diri Yesus Kristus. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita, dengan segala kelemahan dan kekurangannya, Allah Bapa dan Putranya adalah gembala kita yang selalu bisa dipercaya sepenuhnya. Umat manusia di dunia ini sering tidak tahu arah hidupnya, bagaikan domba yang hilang di tengah padang gurun atau yang terperosok ke dalam jurang dalam. Putra Allah tak mau melihat dan membiarkan umat manusia hilang terlantar. Maka Ia meninggalkan kemuliaannya di surga dan turun ke bumi mencari manusia yang hilang, sampai rela diadili dan mati di kayu salib. Dia memberi diri sampai sehabis-habisnya. Tidak ada yang tertinggal untuk dirinya. Cintanya tulus, utuh, tak terbagikan, tidak mengenal jalan kembali, dan tidak hitung untung rugi. Itulah gambaran sang gembala yang baik. Penggembalaan semacam inilah yang harus merupakan cita-cita setiap gembala. Imam dalam gereja Katolik disebut pastor, dalam arti yang dikenal umat. Tetapi model gembala yang baik bukan hanya berlaku bagi imam atau pastor, tetapi menjadi gembala yang baik berlaku bagi setiap orang yang berperan sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, pemimpin, pembina, pendamping, ketua, leader, pembesar, direktur, dan lain sebagainya. Dan hari ini Kristus memanggil setiap kita untuk menjadi gembala-gembala yang baik, untuk menjadi matang secara rohani, untuk menjadi ayah atau ibu rohani bagi mereka yang kesepian dan hidup kehilangan arah dalam masyarakat, untuk mencari mereka yang hilang, terpuruk atau tertindas, yang terpinggirkan dari masyarakat, untuk memberi kehidupan, rasa aman dan damai kepada umat, rakyat, atau orang-orang yang kita layani, menjamin ketenteraman batin bagi saudara-saudari kita yang konflik dan tercerai-berai, membangkitkan jiwa dan memberi daya hidup baru bagi kawanan domba umat, anak-anak, staf atau bawahan, rekan kerja, dan yang lapar dan yang haus akan cinta nyata, terutama yang lagi tenggelam dalam bisnis duniawi dan yang mengalami kekosongan hidup rohaninya. Untuk menjadi gembala yang baik, orang tidak harus sempurna, karena tidak ada seorang pun yang sempurna. Sebaliknya, menjadi gembala yang baik berarti menjadi rendah hati dan terbuka, mengenali kesalahan-kesalahan serta dorongan tak teratur dalam diri, dan memohon ampun kalau dia tidak bertindak dengan adil. Kita perlu minta maaf kepada orang-orang yang mungkin diperlakukan secara kasar dan tak adil.
Orang tua perlu minta maaf kepada anak-anak mereka kalau marah secara keterlaluan atau bertindak tidak adil terhadap mereka. Semua yang menjalankan peran pemimpin, mulai dari dalam keluarga sebagai ayah, ibu, dan seterusnya, diharapkan menjadi teladan pengampunan. Kita tidak bisa membantu orang lain berkembang menjadi lebih matang kalau kita sendiri tidak berusaha untuk menjadi lebih matang, berbela rasa, dan dalam penerimaan diri dan orang lain. Saudara-saudari terkasih, inilah kesaksian sejati bagi saudara-saudari yang sangat memerlukan bantuannya. Ini harus menjadi bagian integral dari diri dan pelayanan kita sepanjang siara hidup kita, agar kita dapat memberi dan meraih hidup kekal. Di bawah bimbingan Roh Kudus, kita belajar membentuk diri kita untuk menjadi gembala yang baik, pastor bonus, dan bukan menjadi pemimpin atau pastor yang suka bonus, tapi menjadi gembala yang baik bagi saudara-saudari yang goncang iman dan panggilannya, memberdayakan mereka yang berada pada situasi-situasi batas dan lesuh di dalam keluarga, lingkungan, kantor, atau tempat kerja di mana saja. Kita sekalian siap diutus memberi kehidupan baru, harapan baru, semangat baru, motivasi baru, sukacita sejati bagi setiap orang yang kita jumpai, yang kita layani di dalam kehidupan harian kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini juga Gereja Sejagat bersama pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus, berdoa bersama untuk suburnya panggilan khusus untuk menjadi imam, biarawan, biarawati. Gereja seluruh dunia membutuhkan kehadiran imam-imam, biarawan, biarawati untuk menampakkan dalam cara hidupnya kasih Allah yang tak kunjung henti, yang tanpa syarat tetap mencari dan menyapa setiap orang. Gereja dan dunia membutuhkan tanda kelihatan kepedulian Allah, Sang Gembala Abadi, kepada manusia dengan cinta yang abadi. Maka sebagai gereja, kita harus tetap berdoa mohon panggilan, agar melalui sabda yang kita renungkan hari ini, semakin banyak orang yang berani menyerahkan diri untuk mengikuti jejak gembala agung kita. Tetapi jangan berdoa seperti seorang ibu yang berdoa seperti ini: "Ya Tuhan, panggillah anak-anak muda untuk menjadi imam dan biarawan-biarawati, kecuali anak saya." Dalam doa, kita berharap agar tumbuh benih-benih panggilan yang siap untuk menjadi saksi kasih Allah dan menegakkan kerajaannya di muka bumi ini. Dan semoga melalui hari doa sedunia untuk panggilan ini, para imam, biarawan-biarawati, dan umat sekalian semakin diteguhkan untuk tetap setia dan tanggung jawab dalam tugas dan panggilan mereka. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah memuaskan rasa lapar dan haus kami dengan santapan tubuh Kristus Putra-Mu. Semoga berkat santapan ini kami dikuatkan dalam perjalanan menuju kepada-Mu, Sang Sumber Hidup yang sejati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, seluruh hidup kita, usaha dan karya kita, senantiasa dilindungi, dibimbing, dituntun, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, dengan ini upacara kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.
padaku. Mari kita meriahkan puji dan syukur. Tebusan puteranya.